Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, konsumen dan penanda berada kembali lagi bersama Susis Channel. Dan sebentar kali ini Susis Channel ya kembali akan memberikan sedikit hiburannya untuk kita para suami dimanapun Anda berada, ya sekalipun di belahan muka bumi ini. Susis Channel, suami sayang istri atau suami sayang istri itu belum didefinisikan terlebih lanjut, ya barangkali nanti kawan-kawan sendiri yang mendefinisikannya. Namun pada kesempatan ini Susis Channel akan kembali memberikan sedikit hiburannya untuk para kawan-kawan dimanapun Anda berada, khususnya para suami. Ya, saya dalam kesempatan ini mewakili para suami yang menyayangi istri kita untuk memberikan sedikit hiburan ataupun ya mudah-mudahan ini bisa jadi obat lara ya untuk kita semua para suami di seluruh belahan muka bumi ini atas kekecewaan kita dan rasa sakit hati kita mungkin selama ini karena perilaku istri kita yang ya bagaimanapun juga kawan-kawan perlu kita ketahui sejahat-jahatnya mereka adalah tetap teman tidur kita. Ya gitu kan dia. Baik, untuk satu kita langsung aja intro terlebih dahulu. Let's check this out. Kang jangan main api. Emangnya kenapa? Gak takut sama istri. Kenapa mesti takut? Iya bebe. Papa. Iya bebe. Pulangnya nanti beli plastik buat kolak. Iya bebe. Nep. Video pertama kali ini kita akan menyaksikan bagaimana ketika suami lagi picek sama cewek lain dan terciduk sama si istri nih. Mari kita simak bareng-bareng ya. Ketika suami lagi visi sama cewek lain. Ketika suami kalian mencintai orang lain, sudahlah biarkan saja. Wah, enak betul ya kalau begitu ya. Kalau kita para suami sedang picekan sama cewek lain kemudian terciduk sama istri si istri tidak marah nih, biarkan saja katanya. Wah, enak betul, mudah-mudahan istri kita tidak mendengar gitu kan ya. Kan kita juga seperti ini ya, mudah-mudahan video ini tidak sampai kepada telinga istri kita. Oke, lanjut. Jangan marah-marah. Wah. Jangan nangis-nangis. Wah. Wah, benar-benar istri yang soleha seperti ini ya, istri idaman para suami di belahan muka bumi ini sepertinya kawan-kawan. Oke, lanjutin ya. Seharusnya kita bersyukur. Wah, benar, Mbak ya. Kita harus bersyukur karena barang siapa bersyukur nanti ditambah rezekinya, Mbak ya. Oke, lanjut. Itu tandanya kita disuruh ganti suami baru. Aduh, ternyata disuruh ganti suami baru, ternyata wah gawat kalau begini kawan-kawan ya. Jadi ternyata selama ini mereka memendam kepedihan. Namun ternyata mereka menunjukkan rasa bahagianya di depan kita, tapi ternyata di dalam hatinya mereka menyimpan dendam yang teramat sangat dalam mungkin ya kepada kita para suami. Makanya berhati-hatilah kawan-kawan saat kita mau pician sama wanita lain. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, next, lanjut. Gitu. Gitu kawan-kawan ya. Ganti suami baru katanya ya kawan-kawan. Bener teteh, kesempatan buat kita cari yang baru. Wow, banyak pendukungnya nih. OTW kak, ganti suami baru yang jauh lebih baik. Wah, ini banyak pendukungnya ternyata. Bener banget bun, setuju aku. Wah, gawat kalau seperti ini kawan-kawan ya. Pasukan para istri di belahan muka bumi ini akhirnya bersatu kawan-kawan ya. Ya ketika kita ciduk picean maka para istri akan kembali bersatu ya, berarti bukan hanya channel pemersatu kembali ini, apa konten pemersatu ini sepertinya. Oke, next. Ketika suami face sama wanita lain langsung disindir ya. Jika suami kalian mencintai wanita lain, iya oke, sama ya, sudahlah biarkan aja. Alhamdulillah kalau begini ya, mudah-mudahan aja video ini tidak sampai ke telinga istri kita kawan-kawan. Jangan marah-marah. Alhamdulillah. Sedih-sedih. Alhamdulillah ya. Jangan cemburu. Ya, seharusnya kita wanita itu bersyukur. Itu tandanya kita disuruh ganti suami baru. Sama ternyata kawan-kawan ya.
Ini gawat seperti ini kawan-kawan. Oke. Lanjut. Ingat ya Bu Ibu, jangan marah-marah katanya ya. Setuju banget, setuju Kakak, benar banget Bun. Benar banget. Wah. Benar ini kalau seperti ini berarti ya konten pemersatu para istri di bawahan muka bumi ini. Oke, next. Ya Allah, kalau Ini dia nih. Wah, senang banget ya kalau kita didoain sama istri kita ya. Ya Allah, kalau suami aku katanya bagaimana nih? Suami aku telepon-teleponan, chat-chatan sama janda lain, semoga HP-nya meledak 6 kali. Aduh. Gawat tinggal seperti ini kawan-kawan ya. Secara doa orang teraniat itu dikabulkan Tuhan kawan-kawan. Makanya berhati-hatilah saat kita akan menelpon siapapun itu ya. Kalau bisa sih jangan dekat-dekat sama istri. Dulu gitu kawan-kawan. Aduh, mudah-mudahan ini video tidak sampai ke telinganya istri saya kawan-kawan. Oke. Makanya jangan kegetekan ya katanya. Semoga doanya dikabulkan dan kalau seandainya dibalik gimana? Gitu ya. Aduh, gawat ya, mudah-mudahan ya. Berarti begitu kawan-kawannya. Bagaimana kalau istrinya yang melakukannya? Nah, maka bisa dibalik katanya kawan-kawan ya. Doa istri cepat terkabul Kakak katanya. Itu doa yang bagaimana dulu? Kalau doa yang baik-baik ya dikabulkan, tapi kalau doanya tidak baik ya, kemudian si laki-lakinya tidak melakukan ya enggak akan dikabulkan gitu ya. Doa orang teraniat ya, baru dikabulkan itu. Oke, next. Ketika suami lagi visi sama cewek lain. Ketika suami kalian mencintai orang lain, sudahlah, biarkan saja. Wah, ternyata banyak ya. Jangan nangis. Kemudian lagi nih, sama nih. Jangan cemburu. Jangan ya. Seharusnya kita bersyukur. Bersyukur. Tandanya. Suami lagi. Oke, sama ya. Oke. Ganti suami baru katanya. Berikutnya gue pas suami gue teleponan sama cewek. Oke, ini gimana nih? Terciduk nih. Ternyata kuping mendengar kawan-kawan ya. Ternyata seperti itu ya, telinganya bisa. Berarti harus berhati-hati kawan ya, tetap kalau bisa sih harus jauh-jauh lah dari istri kita saat kita mau menyapa cewek lain gitu kan ya. Oke, mohon maaf nih kepada para istri berapa anda berada gitu kan ya. Oke, gue pas suami gue teleponan sama cewek-cewek, ampun ibunya anak-anak sana. Oke, next. Nah ini dia nih, ketika suami kepergok picek sama wanita lain langsung pura-pura foto selfie katanya, bener gak sih? Nah, nggak tahu ya, barangkali nanti teman-teman pernah melakukannya. Ternyata mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua para suami ya, dimanapun anda berada. Kalau kita terciduk ya, hal ini bisa dilakukan. Wow, hey. Coba kita cek ya bagaimana nih. Iya. Ternyata. Itu kan ya. Jadi langsung pura-pura foto selfie, ternyata benar ya. Oke, apakah terciduk kembali? Bagaimana nih? Oke, ya. Mana nih yang enggak ada ya? Ya, semua ternyata seperti ini kan ya. Oke, next. Oke, pas cek HP suami lihat dia pernah picek sama wanita lain. Waduh, kasihan si mbaknya ya. Oke, gimana nih? Wah, ini beneran kayaknya ya kawan-kawan. Beneran kalau ini nih. Wah. Sekarang saatnya bersikap begitu kawan-kawan ya. Aduh, ternyata ini langsung balas dendam. Gila, aku picek laki-laki gitu ya. Aduh, gawat nih ternyata simbahnya nih. Ternyata para istri juga bisa balas dendam gitu kan. Oke. Tapi kalau bisa sih ya Mbak, kalau bisa jangan melakukan hal itu ya. Kejahatan nih, bahas kejahatan itu nanti tidak akan ada selesainya Mbak ya. Wow. Kalau bisa ya, kalau para suaminya terciduk melakukan picek sama wanita lain, itu kan barangkali mereka sedang ada bisnis gitu kan ya. Barangkali mereka sedang ada urusan lain gitu kan ya. Bukan berarti mereka selingkuh kan, begitu. Kalaupun selingkuh ya setidaknya lah
mau tolong-tolong kepada para istri di belahan muka bumi ini, doakan gitu ya. Ini mudah-mudahan video ini juga sampai ke telinga istri saya gitu kan ya. Doakan kita para suami agar kita tetap setia ya. Oh my god. Apalagi doanya yang jelek-jelek seperti tadi meledak teleponnya di depan mukanya, itu enggak baik gitu, Pak ya. Lebih baik kita para istri dimanapun Anda berada ya, kita doakanlah suami kita, beri doakan yang baik-baik, semoga usahanya lancar, kemudian dijauhkan dari godaan-godaan wanita lain gitu ya. Bukan harus di doakan yang jelek-jelek karena itu berbahaya ya, karena ketika nanti dikabulkan doanya, siapa juga yang repot kan, tetap simbahnya juga yang repot ya, belum lagi ada anak-anaknya nanti harus repot juga kan, kasihan. Begitu Pak ya. Oke, tenang para suami ya, saya mewakili hati para suami yang ada di belahan muka bumi ini gitu kan ya. Oke, kan barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat dan setidaknya sedikit memberikan hiburan kepada kawan-kawan semua, khususnya para suami dimanapun Anda berada ya. Jangan khawatirlah gitu ya kawan-kawan ya, jangan khawatir gitu ya, karena saya akan selalu terus mewakili suara hati kawan-kawan semua gitu ya, atas perilaku yang telah dilakukan oleh istri-istri kita di terhadap kita selama ini. Namun ya demikian kawan-kawan semua, segalak-galak mereka, mereka adalah teman tidur kita. Itu kan aja. Oke, persetujuan ini mudah-mudahan penting, persetujuan penting, sidok, 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 sid